Papi datang ke tempat Teteh ya. Ya. Ya, ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Teh. Papa. Saya yang minta maaf, Teh. Bukan Teteh yang minta maaf. Saya yang minta maaf, ya. Iya, Bu. Ya. Ya. Teteh sing tenang aina nya. Ya, monggo sama sulak, sama sulak. Ya, Teteh pun drama. Oh, Pak, sing sehatnya, Pak. Biar saya sama kiat, sabarnya, Pak. Hah? Dialis cepet ngasuh. Eh, Bapak pensiunan? Guru Pak Wan. Oh, Budi. Hebat atuh. Alhamdulillah. Tapi ya berkahnya saya agung. Ya, tapi akan tindak ya, Pak. Waduh, sampai. Satu-satu dulu. Ini pertama kali dalam sejarah hukum yang saya dengar langsung, seorang Kapolda berpangkat Irjen Pol datang ke Kopi Joni dan setelah mendengar pengakuan dari ibu korban bahwa putrinya diduga diperkosa oleh ayah tirinya yang kebetulan oknum polisi, ini pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia Kapoldanya langsung yang meminta maaf kepada ibu korban atas kelakuan dari anak buahnya. Irjen Pol Pasundana meminta maaf langsung. Ya, Pak. Silakan Pak Daud. Kepada masyarakat Bapak, juga. Atur nuhun ya. Kami nyuwun pangapunten. Kita maaf kami berjanji pada sing ya, Pak. Bapak sing kuat sing sabarnya. Mohon. Terima kasih kepada instansi polisi. Mudah-mudahan untuk kasus-kasus berikutnya seperti ini yang berlangsung di negeri ini bakal menyatu antara polisi dengan rakyatnya. Terima kasih sekali lagi. Salam dari Hotman 911. Hari ini tanggal berapa ini? 29 September. Ya, langsung datang Kapolda Jawa Barat, datang ke Kopi Joni ketemu 911 didamping oleh dua Kapolresta Cirebon dan Cirebon Kabupaten. Oke. Okay? Salam Hotman 911.